Bang Cidiru ingin menjadi wakil rakyat kita ini. Bisa gel, cekik deh. Kita sama-sama berjuang dari awal. Sama-sama tidak makan siang kita dengan apa ini. Ini demi. Mohon tenang. Kami dari pagi juga membawa pak polisian tidak makan. Ya, kita lihat nih tingkah laku para wakil rakyat yang digaji besar menikmati fasilitas negara. Hari ini tidak ada satupun di sini bapak-bapak polisian dan pihak keamanan yang kami sedihkan. Kemana para wakil rakyat? Apakah semuanya berdiri? Apakah semuanya berdiri? Di sini sebenarnya yang berdiri Kemana mereka? Kami di sini menuntut keadilan sebenarnya. Bisa gel. Kami menuntut keadilan. Kami tidak mau anarkis atau mau kerja keributan di sini. Kami menyampaikan aspirasi. Orang jangan terpancing dalam masalah. Kita sama-sama nggak makannya. Aksi kita tetap aksi damai. Kita menyampaikan aspirasi dengan baik dan benar. Bukan mengakui. Apa? Atas nama. Ini tanah hilang. Apa masalah? Iya, segel. Atas nama rakyat. Banyak nak segel bilang tu. Lagi habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari Forum Masyarakat Aliansi Mahasiswa atas nama rakyat. Masyarakat Kabupaten Bungo. Kantor DPRD Kabupaten Bungo ini kami segel. Karena tidak ada satupun wakil rakyat kami yang berada di gedung mewah ini, yang difasilitasi oleh negara, digaji oleh rakyat. Sungguh miris yang kami rasakan hari ini. Ini adalah tamparan keras bagi masyarakat seluruh Kabupaten Bungo. Kemana? Pada hari jam kerja gedung tidak ada satupun wakil rakyat di kantor. Ini sungguh mengagumkan, ini sungguh menyedihkan. Kemana para wakil rakyat kita? Habis tuh, udah sampai. Langsung, weh, dia pegel, weh. Gedung lah. Gedung ini dalam pengangkatan rakyat. Lah, langsung buat deh nya, Bang. Di. Deh. Bawa saja. Terima kasih.
Ini. Dia nampak apa? Bang Deddy. Oh, yang ngomong ah? Ngomong ah? Semoga ini tidak dibersihkan. Udah, Bang. Buat sebenarnya kami dari masyarakat umum atau dari pemuda umum tidak pengen insiden ini terjadi ataupun dorongan dengan yang jujur kami tidak menginginkan ini gitu. Tetapi hari ini kedatangan kami ke sini sangat tidak dihargai oleh perwakilan kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan kami atas nama Forum Hijau Bungo dan masyarakat Kabupaten Bungo akan menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk diproses terkait dengan keaktifan anggota dewan kita hari ini. Sebab apa? Hari ini tidak ada jadwal cuti. Hari ini tidak ada jadwal libur yang seharusnya mereka wajib masuk dalam pekerjaan. Bukan semata-mata mikirkan gaji yang besar, bukan semata-mata mikirkan mobil yang mewah, tapi hari ini semata-mata mikirkan masyarakat yang dalam keadaan susah. Sudah terbukti keadaan yang di dapil. Yang hari ini anggota yang juga hadir. Nah ini sangat disayangi. Tapi kami insya Allah mudah-mudahan aksi kami hari ini tidak cukup sebatas ini. Aksi kami hari ini akan berkelanjutan, saudara-saudara. Ingat, kalau tidak ada pengutusan dan tidak ada jalan keluar ataupun tidak ada jalan solusi terkait dengan penanganan persoalan seperti ini, kami masyarakat sebesar-besarnya se-Kabupaten Bungo ini akan kami goncangkan ke daerah ini. Jujur kami hari ini itu menghargai pihak kepolisian. Secara tidak langsung kami tidak berkeinginan kita akan terjadi.